makin banyak yang aneh di sini. Air sumur warga bau busuk semua, seperti sedang diazab. Terakhir, laporan beberapa warga soal pencurian yang diduga dilakukan oleh duet Nenek Vega dan Nenek Vegi. Kampung macam apa ini? Kenapa kita harus punya kriminal berjenis kelamin nenek-nenek? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz, sebelum kami bertindak. Ada bukti-bukti atau kesaksian? Saya, Pak Ustadz, beberapa kali saya memergoki dua mbak-mbak itu mencuri tanaman saya. Mungkin mereka pikir itu kebunnya. Bilangnya juga begitu ke saya, persis. Tapi kan mereka nggak punya kebun. Namanya orang udah uzur, kan suka lupa kalau udah nggak punya apa-apa. Berarti dimaklumin saja perbuatannya begitu. Ya nggak begitu, Roy. Kita akan tetap menindaklanjuti semua laporan dan keluhan warga. Katanya juga ada kasus pencurian air di rumahnya Maulana, yang adalah tetangganya Nek Vega. Betul. Tapi saya nggak percaya, Ustaz. Nenek-nenek setua itu masa sanggup mengangkut berember-ember air dari sumurnya Maulana ke rumahnya? Bisa patah pinggangnya. Siapa tahu diangkat berdua, Pak. Itu baru siapa tahu. Katanya, kemungkinan, jangan-jangan. Semua masih dugaan. Terus gimana? Apa sampai semua orang nangkep basah tuh cewek? Nganu, Pak Jalil. Pak Jalal, sulit bagi kami untuk bertindak kalau tanpa bukti. Ya itu pinter-pinter ente. Gimana caranya mencari tahu duduk perkara yang sebenarnya? Ini lingkungan kerukunan warga. Harus diselesaikan dengan cara yang rukun. Jangan sampai kayak polisi lagi ngolah TKP. Saya, Pak, mau jadi saksinya. Ya harus. Jangan ngomong doang. Lah iya, saya nggak ngomong doang, Pak. Saya mau bersaksi. Memang seharusnya begitu. Lah memang iya. Jadi nggak cuma ngomong doang. Cukup! Apaan sih ini? Bersilat lidah tanpa tujuan. Cuman cari ribut yang akhirnya membuat kita lupa inti pembicaraan kita itu apa. Itulah umat Islam sekarang. Sibuk debat, saling serang antar mazhab, perang dalil yang sebetulnya semua sudah benar. Ribut di forum, tapi sepi dalam amalan. Sampai di mana tadi? Ribut-ribut di forum, Pak Ustadz. Bukan itu, sebelumnya. Sepi dalam amalan. Astagfirullahaladzim. Maksudnya, topik kita sampai di mana tadi? Sampai pada masalah di mana apa yang harus kita lakukan terhadap Nek Vega dan Nek Vegi. Nah itu, ada usulan, kita mesti gimana? Yang kita hadapi nenek-nenek. Orangnya udah uzur, tua, janda, dan hidup sendiri. Mesti gimana? Saya ada usul. Silakan, Dok. Karena Nek Vega dan Nek Vegi tidak mungkin mampu mengangkat ember yang penuh dengan air, kemungkinan besar apa yang dicurigai oleh Bang Maulana, air dipindahkan dengan cara disedot pakai selang. Hah? Nggak mungkin nenek setua itu menyedot air pakai selang. Bisa rontok paru-parunya. Ya harus diuji coba. Kalau enggak, kita akan terus menduga-duga dan jadi fitnah dong. Saya setuju. Sekarang tinggal tugas Pak RW dan rekan untuk cari akal bagaimana cara ngebuktiinnya. Waduh. Apa-apaan nih? Tumben Udin ngirim SMS cemungut ke gue. Lagi kangen tuh.
Ki, gimana nih? Sudah siang begini, nggak ada orang bego lewat. Bisa nggak makan kita? Sebelah kita gimana? Biarin aja dulu. Gue yakin dia sudah mulai curiga sama kita. Ya, udah pinter dong dia, udah bisa curiga. Terus, kita bisa dapat air dari mana, Mbak Yu? Ada pulsanya? Ada. Nomor siapa yang disimpan di situ? Banyak. Lihat aja sendiri. Ini ada nama Kalila. Kalila yang mana? Mantannya Mas Azam. Ngapain kamu nyimpen nomor Kalila? Ngingetin gue zaman muda dulu. Ngarang kamu. Gue ini kakak lo. Gue paling tahu. Lo tuh sama sekali gak ada mirip-miripnya sama dia. Dari dulu sampai kiamat juga lo gak ada mirip-miripnya. Gue gak mau debat sama cewek rabun. Dia masih jalan sama Mas Azam. Cari mati? Ya enggak lah. Tapi Kalilanya masih main ke rumahnya. Sotoy lo. Tahu dari mana? Dari teman-teman Facebook warga sini. Mereka masih sering ngomongin mereka sampai sekarang. Makanya gaul dong lo. Jangan main di dapur doang. Gaul itu face to face. Bukan cuma di handphone. Gue yakin kalau lo mati, yang layak cuma pic profil, SMS, semut, dan status Facebook. Bang Ruben? Neng Kalila, maaf gak ngeliat. Lagi repot nih. Apa mas? Belum makan mas? SMS dari siapa nih? Pakai nomor baru. Tumben-tumbenan ngomong cemungut. Nggak pantas banget. Siapa bilang cari makan susah? Lo emang pinter, Mbak Yu.
Cuma begitu saja Pak Kalila. Oke, oke, oke. Jadi nanti saya laginya ke Mbak Kalila atau Mas Azam nih? Oh gitu. Oke, sip. Waalaikumsalam. Wah, Jan. Bingung aku menghadapi nenek Vega bersaudara itu. Emang kenapa Mas Roy? Licin seperti belut. Ketika kita sengaja memantau mereka agar supaya bisa ketangkap basah, justru datang sedekah untuk mereka. Emang kenapa kalau ada sedekah? Mereka jadi nggak perlu nyuri apa-apa. Dan kita nggak akan berhasil menangkap basah nenek Vega bersaudari itu. Jadi yang penting ketangkap basah atau batal nyolongnya? Alah, bingung aku om. Ada order nih. Bantuin orang sedekah. Siapa yang mau ambil? Emang disuruh apa Mas Roy? Mbak Kalila disuruh Mas Azam untuk ngirim air bersih dan sayur mayur ke nenek Vega. Dan semua biaya akan diganti Mas Azam. Siapa yang mau? Sebentar, sebentar. Apa lo bilang tadi Roy? Coba ulang lagi. Halo? Ada apa Tom Jerry? Saya cuma menyampaikan pesanan Mbak Kalila. Cool man, cool. Jangan dibawa emosi. Kita di sini kan udah kayak saudara sendiri, Om Jerry. Perbanyak istighfar, Om. Astagfirullahaladzim. Gue belum pengen marah. Perut gue ini masih kenyang. Roy, coba lu ulangin lagi perintah tadi biar jelas. Soal biaya tadi. Semua biaya dan pengeluaran supaya ditagih ke Mas Azam. Nah itu yang pengen gue bicarakan. Sekarang kita duduk bersama dan bicara. Alah, cuma order gini saja harus kumpul bicara. Hei, ikut gue. Ayo kita ikutin. Ayo. Satu fakta yang sudah terbukti. Betul. Bahwa Azam orang yang suka menyuruh siapapun termasuk mantan pacarnya. Apalagi kita. Selama ini kan kita pen-pen aja. Karena Azam dan keluarganya juga orang baik. Suka bantu warga. Yang termasuk yang paling enak dilihat. Celaka kan? Kalau kampung ini diisi orang-orang bangsa kayak lo. Barusan dia pesan air bersih dan sayuran buat Nek Vega. Dan pakai duit. Ada apa toh? Ada apa-apa. Anehnya, kok dia tega nyuruh kita mensuplai air bersih buat keluarga dan gak bayar? Ini jelas gak sesuai akhlak Azam yang gue kenal. Ya kan Pak Junedi? Ya kan? Ya kan? Allahu Akbar. S-
saya nikahkan kamu, Zulfikar Bahardin, dengan keponakan saya, Kalilah Aisyah, dengan mas kawin seperangkat alat bela diri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini gak benar, ini gak benar. Bengong. Allahu Akbar. Mama. Kalila. Bang Udin, tolong cariin ojek dong. Gerimis nih, Kalila mau pulang. Oh, iya. Tunggu sebentar di sini ya. Ojek. Saya bukan ojek, Bang. Tampang lu kayak ojek. Anterin Kalila ke depan. Tungguin sampai dapat deteksi. Paham lo? Iya. Paham lo? Iya. Mari, Mbak. Awas, hati-hati. Silahkan. Makasih banyak ya, Bang Udin. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Gua pasti cuma kegeeran. Dia enggak punya rasa apa-apa ke gua. Enggak bakal dan enggak akan pernah. Tapi kenapa dia manja banget ke gua? Kayak pacaran udah lama aja. Ampun, Non Jerry, ampun. Tangan gua jangan dipotong. Kalau enggak ngaku, gue potong tangan lo. Hei, lo jangan halangin gue ya. Dua! Jadi satu kali, Om. Oh iya. Satu! Mau ngaku apa, Om? Gue nggak salah. Ngaku apa aja, biar lo selamat. Dua! Udahlah, Jun. Ngaku aja. Bahwa lo nilai bayaran air dari Ajam. Aduh, gimana ini ya? Tangan gua mau dipotong. Om Jerry, ampun Om Jerry. Kamu sudah di tiang pancung, Jun. Jangan mempertahankan kebohongan yang cuma bikin kamu celaka di akhirat. Akui saja kebohongannya kamu. Kita berdamai saja kok. Saya takut kalau Om Jerry meleset goloknya mengenai lehernya kamu, Jun. Tidak! Iya, gua ngaku salah. Semprol! Mas Ajam, pesen air pakai bayaran. Tapi gua nggak bahagia sama kalian. Gua empat sendiri. Berapa harusnya Ajam bayar ke kita, Nek? 5.000. Ayayayayaya. Gua lupa. Udah 2 hari dia transfer ke gua. 500.000. Hah? Banyak juga. Mesti diapain di orang. Udah makan hak temennya sendiri. Menurut lu gimana, Roy? Lu kan paling ngerti agama di antara kita ini. Ya udah, dimaafin saja. Dimaafin gitu aja. Kita udah dirugiin 500.000, Mas Roy. Sampean kemarin ngirim air ke rumahnya Ajam, niatnya apa? Nolong. Oh ya sudah. Pahala menolong itu lebih besar daripada nilai uang 500.000 perak. Jadi ini orang diapain ya? Ya sudah, biarkan saja. Urusan dia sama Allah. Siapa lah yang akan menyangka kalau jadi begitu? Udin itu memang gila. Susah kita mengikuti jalan pikirannya.
Padahal kami itu cuma main-main. Cuma bercanda. Buktinya Bang Udin sampai terobsesi begitu. Ya manalah abang tahu apa yang dia luding dan proses dalam benaknya. Tiba-tiba semalam di SMS. Dia minta temanin. Kasmaran ya, kasmaran. Siapa tahu dapat. Ya, berharap boleh. Ya tapi ya kira-kira lah. Jodoh itu kan ada tanda-tanda yang pantas dan saling memantaskan. Abang tak mau melihat dia itu kecewa nanti. Dia akan terpuruk. Dan abang akan menjadi orang yang paling terluka. Kenapa mesti harus ada yang kecewa, Bang? Susah dong ngomongnya. Abang merasa Bang Udin gak pantas buat Kalila? Ya, bukan begitu. Ya tapi, ya semacam itulah. Kira-kira Bang Udin punya peluang nggak, Bang? Ya, peluang itu tetap ada. Ya, jujur abang bilang, peluangnya itu sedikit. Ya, kecil lah. Tapi tetap ada kan, Bang? Ya, iya. Ada, tapi ya kecil. Seringnya yang besar itu hanya angan-angan. Sedangkan takdir kita yang sebenarnya ternyata muncul dari lubang semut. Dek, cuman menghentikan angan-angan si Udin tuh? Bang, kita nggak akan pernah tahu apakah yang logis itu selalu jadi kenyataan. Begitu juga sebaliknya. Biarkan aja dulu. Ya, terus kalau dia gagal dan kecewa gimana? Itu resiko. Jangan minta Ka'bah dipindahkan ke Kutub Utara hanya karena kita nggak tahan panasnya kota Mekah. Dengar nih. Pilu rasanya hati abang setiap mendengar Udin menangis. Lebay. Abang jangan ngecilin Bang Udin. Siapa tahu dia bisa berhasil menggait Kalila. Subhanallah. Iya. Tugas abang sebagai sahabat tinggal mendampingi dia masuk ke lubang jarum sampai semuanya nyata tidak mungkin. Baik, deh. Abang akan temanin Udin sampai lubang jarum itu sendiri membesar untuknya. Ya, bismillah lah. Hari gini masih mau capek bolak-balik ngangkutin air. Pegel, keles. Eh, Peggy, mendingan begini, pakai keringat sendiri. Tumben lu pada ke mushola. Eh, Karsono, asal tahu aja ya. Gua kesini mau ngisi kotak amal. Kayaknya sepak terjang kita ini sudah dicurigain orang banyak nih. Gue juga udah ngerasa, Mbak Yu. Itu sebabnya gue ajak ke musola. Supaya orang tahu kalau kita religius. Apa istimewanya jadi orang religius? Orang jadi mikir berkali-kali. Kalau mau menuduh kita yang enggak-enggak. Oh, gue baru paham. Ya. Kali ini lu pinter. Sepi, nggak ada orang.
pada pindah agama kali. Terus gimana nih? Percuma kita datang kemari. Apa artinya kebaikan kalau nggak ada saksi? Kita duduk di depan aja, lebih dekat sama Tuhan. Ayo. Gak ada yang menarik. Masalah sih emang dari dulu begini-gini aja. Mikrofon nih. Masih nyala enggak nih? Ah, paling sudah mati. Barang tua semua. Laku berapa nih kalau dijual? Jual cepet sih 15.000 laku. Selain begini mikrofonnya, merek murahan kali ya? Dian! Mikrofonku dibuat mainan! Ini gila banget, Mas Roy. Padahal sumbangan musola ini banyak loh. Harusnya bisa beli yang lebih canggih. Biasalah, dikorupsi. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Biasa aja, Keles. Biasa aja gimana? Suara naik kedengaran ke seluruh kampung, tau gak? Emang masih nyala? Ya masih. Nenek pada mau ngapain di sini? Salat berjamaah dong, kayak biasanya. Udah telat. Salat isyanya udah bubar. Salat sendiri sana. Mau? Enggak ah, enakan rame-rame. Kalau terpaksa, sholat sendiri juga gak apa-apa, Nek. Udah, ah. Kalau salah repot. Mau saya ajarin? Jangan sotoy deh. Masih kecil, sok ngajarin orang tua. Jadi maunya diajarin sama yang tua? Oke kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada masalah apa nih, Nek? Pakai ada pengumuman pengurus musola korupsi segala. Nggak ada yang ngomong gitu kok, Ustadz. Saya dengar tadi, makanya saya cepat kemari. Suara orang lain kali, Pak Ustadz. Kan kalau di mikrofon sering mirip. Saya nggak bilang di mikrofon. Udah pada sholat. Loh, tadi? Ya udah, sholat. Biar saya sendiri yang meriksa. Besok aja, Ustadz. Ngantuk. Siapa yang jamin kalau besok masih bisa sholat? Sekarang. Nyesel gue ikut lu kesini. Demi nama baik kita, Mbak Yu.
Masih ingat kan cara-cara sholat? Kapan terakhir sholat? Waktu SMP, Ustaz. Gimana nih? Dikasih umur panjang kok pakai nggak sholat? Yang pendek umur juga belum tentu mau sholat, Ustaz. Iya, iya, iya. Betul, ente. Betul. Ya udah mulai, Nek. Awali dengan niat, takbir, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, satu surat, ruku, sujud, duduk, sujud lagi, baru berdiri. Nah, itu yang pengen aku tanya dari dulu, Ustaz. Apa? Kenapa sholat kita kok enggak dengan duduk aja? Dan doanya pakai bahasa Indonesia, biar gampang diingat. Apalagi buat tante-tante kayak saya ini. Ibadah nggak bisa pakai selera manusia. Allah yang memerintahkan kita untuk sholat. Yang nunjukin gimana caranya, jumlah rekaatnya, termasuk bacaannya. Tapi saya pernah lihat ada orang yang sholat sambil duduk, malah sambil tiduran. Ayo. Itulah kemurahan dan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berhalangan. Mulai. Berjamaah. Nepegi mundur satu langkah. Nepega maju satu langkah. Ya. Allahu Akbar. Itu bisa sholat. Agak susah dipercaya kalau dituduh nyuri ini itu. Allahu Akbar. Kalau cuma Allahu Akbar sama Komat Kamit, apa susahnya? Yang penting kita udah ngebersihin nama kita. Oke. Sip. Nevega mau bunuh diri. Bener, Pak. Dia ngikat lehernya sendiri pakai selang. So jago banget tuh cewek. Bener, Pak. Untung kita berdua cepet-cepet nolongin. Astagfirullah. Bunuh diri itu harus dicegah. Bukan ditolongin. Maksudnya, ditolongin biar kagak bunuh diri. Nah ini, kata-kata yang dipakai istrimu ini agak rancu. Kamu bilang si nenek mau bunuh diri, disambung istrimu. Kita menolong. Itu artinya kamu dan istrimu menolong orang itu membunuh diri. Itu sama saja lu membantu sebuah aksi pembunuhan. Bahaya, Mul. Ini kasus gawat, tahu enggak? Gimana sih? Kok laporan saya jadi kembali ke saya? Sorry, Mul. Sorry. Kami tidak mau terlibat urusan yang sangat berbahaya seperti itu. Ngomong-ngomong biayanya berapa? Walah, kalau soal itu ya langsung aja ke bendahara. Pokoknya kami pengurus RW akan menindaklanjuti urusan kamu soal nenek kembar itu. Kapan, Pak? Sebenarnya malam ini juga bisa. Tapi besok aja lah. Pokoknya yang penting kamu bisa kembali hidup tenang tanpa diganggu oleh mereka. Untungmu, kamu cepat laporan ke saya.
Oke, sip. Kalau begitu, kami permisi dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat kata-kata saya. Selalu ada uang pada setiap masalah. Bubar-bubar, istri saya ngamuk. Jam. Buruan ngomong, Jam. Mata aku udah pedih nih. Udin minta tolong, bagaimana caranya mendekati Kalila? Beliau ini berhasrat menjalin hubungan yang serius jangka panjang dengan mantan kau tuh. Kenapa terus diam, Jam? Apa aku tak pantas untuk Kalila, Jam? Kenapa nggak dari dulu, Bang? Kenapa nggak dari dulu? Maksud kamu? Aku ada peluang, Jam. Saat abang punya impian sepenting itu, seharusnya abang perjuangkan dari pertama. Baru kemarin kepikiran. Kemarin itu terlalu lama, Bang. Langsung action, jangan ragu-ragu. Masalahnya, itu bukan karena ide aku, tapi karena dorongan orang lain. Dorongan bisa dari mana aja, Bang. Nggak prinsip. Yang penting, pakai bismillah. Bismillah. Lakukan aja, Bang. Kau yakin, Jam? Sikap ragu membuat kita berhati-hati, tapi pasti tidak mendorong kita maju. Bumikan sebagai suhada, mendorong kita maju. Dan dibumikan sebagai suhada. Bang. Puncak-puncak keindahan harus kita naiki, Bang. Agar bisa merasakan keindahan panorama dari ketinggian. Perjuangkan, Bang. Perjuangkan. Bismillah. Strul. Iya, sayang. Jemahkan kata-kata Ajam. Gua agak kelewat. Kau nikmati aja perasaan kau. Hah? Hah? Thanks, kawan. Maksud lu apa, Din? Ada masalah apa nih, Pak? Dari kemarin malam sampai malam ini, dia SMS cemungut ke gue. Maksud lu apa? Ngeledek gue? Selamat pagi, Pak Jalal. Semoga sehat selalu ya. Pak Jalal, Bang Udin ini lagi sayang sama banyak orang. Makanya dia ngirimin SMS ke kita semua. Ya, hari ini aja udah 10 kali dia SMS cemungut. Sampai-sampai istri awak pun cemburu. Kalau nggak suka, hapus aja. Yang lain udah gua hapus. Kecuali yang terakhir. Apa yang terakhir itu, Pak? Dia manggil gua ayah.
Pak Jalal, kira-kira kenapa Bang Udin manggil Pak Jalal ayah? Pengen jadi ahli waris gue. Bang Udin, cemungut.